Sebuah gudang yang dijadikan penyimpanan bahan bakar minyak di hamparan Perak, Deli Serdang, Sumatera Utara ludes terbakar. Api membakar seluruh isi gudang dan beberapa bangunan di sekitar. Petugas pemadam kebakaran yang tiba di lokasi mengerahkan 8 unit mobil pemadam dibantu warga sekitar. Apa yang terbakar, Bang? Satu ruko, tiga pintu ini dalam satu rumah. Tidak ada. Ruko ini apa itu, Bang? Tempat penimbunan minyak. Api akhirnya berhasil dipadamkan selama 3 jam kemudian. Belum diketahui penyebab kebakaran dan masih dalam penyelidikan petugas. Dari Probolinggo, Jawa Timur dan Deli Serdang, Sumatera Utara, Tim Liputan Kontributor iNews melaporkan.